Bapaknya kan udah bangkrut. Kita tinggal aja. Udah gak tahan nih sama baunya. Kasian deh lo. Oke. Tunggu sini ya. Saputra. Eh, Ulan. Ada apa? Kamu sibuk gak? Di sore kita nonton yuk. Mimpi apa aku semalam? Ulan ngajakin aku nonton. Ayo. Tapi kamu traktir aku tiket ya. Waduh, cari uang di mana buat traktir Ulan? Masa minta sama emak sih? Gimana? Bisa nggak? Bisa. Tenang aja. Oke, aku tunggu ya nanti sore. Iya Ulan, see you. Ri, sini Ri, belakang sekolah. Cepat, aku tunggu. Kenapa ya Putra? Ikan nila, ikan gabus. Pinjam dulu 500. Kamu mau pinjam uang? Jangan keras-keras. Iya, pinjam dulu 500. Buat apa? Mak, Kuri. Mak, aku lagi butuh uang. Oh. Iya deh. Ini. Makasih ya, Ri. Aku pulang dulu. Akhirnya aku bisa nonton bareng Ulan. Tapi dia di mana ya? Saputra. Nah, ini si Ulan. Ini Ulan, udah aku beliin tiket untuk kita berdua. Wah, bagus Saputra. Ayo Ulan, kita nonton bioskop. Ayo Bian. Eh, emang kamu udah bawa tiket? Pakai ini. Ulan, itu kan buat aku sama kamu. Siapa bilang? Orang aku mau nonton sama Bian. Oh no. Ayo Ulan, yuk. Ulan, tiketnya. Aduh. Ternyata Saputra bohongin aku. Dia bilang emaknya butuh uang. Ternyata beli tiket nonton. Apa? Perusahaan papa bangkrut. Rumah kita disita. Masa aku harus jadi gelandangan sih? Ulan di mana sih? Lama banget. Bian, nunggu siapa? Ini lagi nunggu si Ulan. Lama banget gak datang. Nunggu si Ulan? Ikut. Hai. Saputra, kayaknya di sini panas deh. Kita pindah yuk. Ayo Bian. Ada apa ya sama mereka? Aku masih minjam uang lagi sama si Ari buat beli tiket. Ah, gampang. Ari kan uangnya banyak.
Banyak uang apanya? Bapaknya kan udah bangkrut. Oh iya ya. Dede. Hah? Itu Kasiari. Aduh, kasihan. Sekarang jadi pemulung. Kita samperin yuk. Aduh, capek banget. Belum makan lagi. Bian, Soputra, karena lagi jalan-jalan ya. Kamu lagi mulung ya, Ri? Iya. Udah berapa hari kakak di baju, Ri? Bau banget. Aku udah gak punya baju lagi. Miskin sih. Ngapain kalian tega sih ngetawain aku? Aku kan sahabat kalian. Sahabat? Sama orang kayak kamu, Ri? Enggak lah. Ayo Soputra, kita tinggal aja. Udah gak tahan nih sama baunya. Ayo Bian. Bye-bye orang dekil. Saat aku miskin, tak ada yang mau berteman sama aku. Ya, kita kerjain hari yuk. Kerjain apaan? Yuk. Akhirnya aku punya gerobak. Kemarin karungku diambil sama Saputra. Kok berat sih? Bian, Saputra. Kasian deh lo. Ngapain berhenti? Gak tahu, tiba-tiba mogok. Ya, bensinnya habis. Ih, gimana sih? Makanya ingat dong beli bensin. Ya, namanya juga orang lupa. Jangan marah-marah dong. Ayo kita dorong. Udah panas, isi dorong motor. Loh, kenapa yang gak dinaikin motornya? Ari, kok bawa mobil sih? Kalian kira aku beneran miskin? Maksudnya gimana, Ri? Gimana kalau pura-pura miskin? Gimana ya reaksinya? Mereka percaya kalau aku beneran pemulung. Aku cuma mau ngetes kalian. Di saat aku miskin, kalian mau gak berteman sama aku? Ternyata tidak. Ri, maaf Ri. Kita kan sahabatmu. Sahabat? Aku gak punya sahabat kayak kalian. Sahabat itu ada di saat senang dan susah. Gak kayak kalian. Ari, maafin aku.